Allahumma
وَإِنَّ
قال بعضهم أن الحق
فيهم أمر إلحاقه بالإمام فيلقى عنه بشاكين إهتياطا وهو المعتمد أو بالجارية فيلقى منه عنه بشاك الله على الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأنا من نفعته بلده بعلومه وبفضل الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم تكفيهم أي هذا تكفيهم. Ini sebuah peringatan dari pengarang rahimahullah. Lawakan al-wariyu ajizan anil aqidati min hinil wiladati. Kalau seandainya seorang wali, bapaknya ya, jadi orang tuanya, bapaknya seorang wali, dia tidak mampu untuk mengakikahkan putranya atau putrinya dari sejak anaknya dilahirkan sampai kapan? Ila kuri aktarin nifasi sinti nayaman, sampai berlalu paling banyak masa nifas, yakni 60 hari. Jadi kalau seandainya ada seorang bapak, ada seorang ayah, dia gak mampu untuk mengakikahkan putranya atau putrinya dari pas lahir anaknya sampai berlalu 60 hari, yakni masa paling banyak keluar darah nifas. Tumpah Aisyah Rabiha, kemudian setelah sudah lewat 60 hari baru mampu ada duitnya. Sebelum-sebelumnya gak punya duit, gak megang duit, tapi pas sudah lewat dari paling banyak masa nifas keluar, paling banyak masa darah nifas keluar yang 60 hari, sudah lewat dari 60 hari baru punya duit. Nah ini bagaimana hukumnya? Lam yu'mar biha, maka itu bapak si wali tidak diperintahkan untuk mengakikahkan anaknya. Jadi kalau sudah lewat dari paling banyak keluarnya darah nifas yaitu 60 hari, dalam padahal kita dalam padahal al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya si ayah yang menjadi wali itu anak tidak ada kesunahan, ya, dia bukan wajib ya, tetapi hukumnya apa? Hukumnya sunnah untuk mengakikahkan putra atau putrinya. Wilayah tuhan lil wali an yaqqa anil mawludi min mali dzalikal mawludi. Nah sekarang anaknya pas lahir banyak yang ngasih duit, sehingga ini anak punya duit banyak. Yang impor siapa duit itu? Bapaknya, untung kan bapaknya, kayak lebaran yang untung kan? Bapaknya untung lebaran. Anaknya masih kecil, dia muter sekampung bisa dapat 100 juta tuh sekampung. Ini bagaimana kalau seandainya ada anak kecil, dia lahir, maknya lahirin, kemudian banyak orang-orang yang kasih duit apa ini anak lewat bapaknya atau lewat ibunya, bapak dan ibu yang nyimpen banyak misalnya duitnya, tapi bukan duit orang tuanya, bukan duit bapaknya, bukan duit ibunya, bukan duit bapaknya yang menjadi wali ini anak. Maka bagaimana hukumnya untuk mengakikahkan itu anak sementara duitnya itu diambil dari harta anak tersebut? Pengarang rahimahullah dia mengatakan wala yajuzu lil waliyyi an yaqqa 'anil mawludi min mali dzalikal mawludi. Tidak boleh bagi seorang wali yakni bapaknya untuk mengakikahkan anaknya dari harta anak tersebut. Jadi tidak boleh. Anaknya berduit yang asli banyak waktu lahiran, duitnya duit anaknya bukan duit saya, bukan duit bapaknya. Maka si bapak tidak boleh mengakikahkan itu anak dengan duit daripada anak tersebut. Mereka bahkan kan orang tua kan berpikir ah anak bayi, anak kecil belum ada, belum ngerti duit, pegang kemudian dibelanjakan kambing, nggak boleh. Padahal hukum syara tidak diperbolehkan bagi seorang wali
bapaknya untuk menikahkan putra dan atau putrinya menggunakan duit dari putra atau putrinya. Kok nggak boleh? Kenapa alasannya? Lihat dalam akhir pada dalam berbuat wabun dan akun min ma'idha lidhal ma'uduri. Karena akikah sifatnya terlalu, sifatnya itu adalah dermawan, kedermawan seorang. Jadi kedermawannya itu diambil dari diri bapaknya. Makanya wabun dan akun min ma'idha lidhal ma'uduri. Pada hukum agama tidak boleh akikah itu diambil dari diri anaknya. Jadi fiul harus punya diambil dari dasarnya duit bapaknya atau duit ayahnya. Jadi nggak boleh menggunakan duit anaknya sekalipun itu anak punya duit. Kemudian wa'inna wa'yaf'anu hal wa'iyu mimma li nafsihi. Dan sesungguhnya si wali melakukan akikah tadi dari harta sendiri yang dia punya. Berarti kita orang-orang mesti ngumpulin tuh. Di samping ini persiapin uang biaya persalinan istri ini kan, berarti kita mesti siapin lagi apa tuh? Nanti duit untuk mengakekahkan putra atau putri yang lahir untuk demikian. Kenapa demikian? Tadi itu karena rahimahullah dia mengatakan wa inna bayyafu seorang wali disunnahkan untuk mengakekahkan putranya atau putrinya dari duit yang dia punya, bukan dari duit anaknya. Walaupun mafil walizina, sekalipun dari seorang ibu dari anak yang lahir dari hubungan perzinahan. Kemarin ya, ada yang disebut sebagai anak ibu, ada yang disebut sebagai anak anak bapak. Yang anak ibu yang kemarin keterangannya tuh ada seorang perempuan hamil di luar nikah berzina sebelumnya, kemudian baru melangsungkan akad pernikahan. Selesai akad nikah dihitung kemarin dalam kitab Tafsir yang terkenal min fatawa Ibnu Ziyad, pengarang rahimahullah beliau mengatakan minimal itu mencapai 6 bulan 2 detik. Kenapa demikian? Harus 6 bulan 2 detik karena balik kurang kehamilan itu pada hukum syarak adalah 6 bulan 2 detik. Makanya apabila ada seseorang yang berzina lagi perempuan kemudian hamil duluan pacarnya rasanya. Nah lihat dari angka 3 sampai lahir ini anak apakah mencapai dari berapa bulan itu? 6 bulan. Apakah mencapai jarak itu? Dihitung-hitung ini perempuan sampai pacarnya berzina udah 5 bulan, kemudian 9 bulan lahir berapa itu? 4 bulan. Jarak dari angka 3 sampai lahir ini anak hanya mencapai dari berapa bulan? 4 bulan. Berarti kurang dari berapa bulan tadi? 6 bulan. Maka itu anak tidak bisa dinisbahkan kepada bapaknya, bukan binti bapaknya. Tidak bisa tuh dipaksain, ini kan air mani saya, tidak bisa dipaksain. Ada air mani perzinahan, ada air mani pernikahan. Jadi hubungan demikian, ada air mani perzinahan, dihitung jaraknya dari angkat nikah sampai lahir ini anak. Jika mencapai dari 6 bulan 2 detik baru bisa dinisbahkan kepada bapaknya atau kepada bintinya, bintinya kepada si bapaknya. Tapi kalau kurang dari udah 5 bulan lahir anak ini, baru 5 bulan pernikahan lahir ini anak. Nah berarti ini anak bukan binti bapaknya, bukan binti bapaknya. Yang menjadi masalah yang berikutnya, ini anak yang bernama tidak mendapatkan hak warisan sama sekali pada hukum syarak. Jadi gak bisa dapat warisan, gak bisa. Yang kedua, apabila ini anak ada seorang perempuan, lahir anak seorang perempuan, maka bila ingin menikah bukan si bapak yang dibilang bapak
biasanya dalam kebiasaan ya, itu bukan bapaknya, tidak bisa dia untuk menjadi seorang anak seorang bayi, karena seorang perempuan, anak perempuan kalau dia nikah perlu apa? Perlu bayi. Walinya bukan si bapaknya itu, karena dia bukan bapak yang bisa dinisbahkan kepadanya. Walinya bagaimana? Walinya mesti pakai wali hakim. Itu anak mesti fair. Bapak juga mesti terbuka. Oh iya, dulu pernah berbuat demikian, kemudian lahir ini saya punya anak perempuan, lahirnya dari akad nikah kurang mencapai dari berapa bulan? 6 bulan. Ya betul, maka berarti saya bukan menjadi walinya. Silahkan angkat wali hakim dari pihak guru atau dari pihak guru agama. Inilah yang disebut sebagai anak ibu. Nah, anak ibu sama demikian. Anak ibu yang dibilang dari anak hasil perzinahan, pada hukum syarak, pada hukum agama, bahwasanya akekahnya disunnahkan, dibebankan kesunnahannya ini kepada ibunya. Ibunya yang sunnah untuk mengakekahkan anak yang dari hasil hubungan perzinahan. Diulang sekali lagi, anak yang hasil hubungan perzinahan, pernikahan dari orang tuanya sudah dihukumkan sah. Jadi tidak perlu diapakan, tidak perlu diulang setelah ini anak lahir, cukup sekali saja pernikahannya. Jadi ini yang pada hukum agama, pada masalah anak dari hasil perzinahan, ibunya dari anak perzinahan tadi yang membebankan hukum sunnah untuk mengakikahkan anaknya tersebut. Kemudian berapa ekor dari hewan akikah yang disunnahkan disembelih bagi anak laki atau anak perempuan? Maka benar rahimahullah dia mengatakan, wajibkanil wihabi ayil ibni syatai mutasawiyatani, dan disembelih dari seorang anak laki-laki 2 ekor kambing. Wajibkanu anil jariyati ayil ibni syatai, dan disembelih untuk mengakekahkan 1 orang anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi kalau anaknya anak laki, maka disunnahkan hewan kambingnya 2 ekor. Kalau anaknya perempuan, maka disunnahkan akekahnya 1 ekor. Kenapa demikian? Disunnahkan seperti itu. Lihadari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dasarnya hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita banyak tahu hal-hal tentang halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ini seperti istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya ulama-ulama kita sangat menghormati, sangat memuliakan, sampai dalam penyebutan-penyebutan sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, ulama kita mengajarkan jangan langsung menyebutkan nama-nama sahabat dengan namanya saja. Kayak model Sayyidina Abu Bakar. Sebelumnya ada kalimat apa itu? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Seperti Rasulullah, Sayyidina Aisyah. Jangan bilang Aisyah, Aisyah saja. Kan sekarang banyak tuh, bahkan ada lagu-lagu yang dibilang lagu ini. Tetapi petikan lagunya hanya mengucapkan dengan kalimat apa? Aisyah, Aisyah. Siapa Aisyah ini? Kita disunnahkan oleh para ulama kita, dianjurkan untuk menyebutkan nama sahabat, bahkan sahabiah, dengan kalimat as-sayyidah. Dasarnya ini, kenapa sampai akekah untuk 1 orang anak bayi perempuan 1 ekor kambingnya, untuk 1 orang bayi laki-laki 2 ekor? Dasarnya adalah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata beliau? Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna uqra'il bilahi bishatayni wa anil jariyati bishatayni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengakekahkan dari bayi laki-laki 2 ekor kambing dan dari
bayi berbuat satu ekor kambing. Nah sekarang bapak ini belum mampu untuk beli kambing anaknya bayi laki-laki. Pas lahir laki-laki, kan berarti sumbernya berapa ekor dari? Dua ekor. Bapaknya belum punya duit beli dua ekor. Si bapak hanya mampu beli berapa ekor? Satu ekor mak. Nah ini bagaimana hukumnya dengan tentang Imam Syafi'i rahimahullah? Nah ini sebagai bapak pegang duit, cuma pegang duitnya dua juta atau tiga juta. Atau lagi hanya cukup beli berapa kambing tuh? Satu ekor kambing saja. Nah ini bagaimana karena hukum syarak? Anak kita lagi, bayi yang lahir lagi, boleh enggak dapat enggak kesunahannya memakaikan dengan satu ekor kambing? Maka benar rahimahullah dia mengatakan wa yahsul aslu sunnati anil gulati bisyaratin, dan dapat pahala sunnah mengakikahkan satu dari laki-laki dengan berbeli mengakikahkan dengan satu ekor kambing saja. Jadi masih boleh kan tuh? Masih boleh. Jadi jangan sampai kita maksain diri. Ya Allah, kita gak punya rumah lagi nih, duitnya untuk jual persalinan, duitnya untuk beli popok, duitnya untuk beli macam-macam, sisanya cukup hanya cukup beli satu ekor kambing saja. Ini bagaimana? Sudah beli saja popok kambingnya, niatkan untuk akikahkan, maka di sana mendapatkan pahala sunnah. Ini kitabnya dalam kitab Kutbul Hadidul Halim pengarang Syekh Muhammad Tawri berkata rahimahullah pada halaman 270 beliau mengatakan wa yahsul aslu sunnati anil biladi bisyaratin, dapat pahala sunnah dengan mengakikahkan satu bayi laki-laki hanya dipotong satu ekor kambing saja. Jadi boleh, silahkan antum yang belum punya cukup duit beli dua ekor kan berarti dua berarti kan minimal 6 juta atau 5 juta belum punya. Yaudah, beli satu aja dan sudah mengumpulkan usulnya daripada akikah tadi. Kenapa demikian? Kok satu demikian lengkungannya pada hukum syarat? Dalam hadap Al-Iman Syafi'i rahimahullah, sekalipun hanya menyembeli satu ekor kambing saja untuk bayi laki-laki sudah mengumpulkan kesunahan akikahnya. Kenapa demikian? Alasannya mana? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam aqqa'anil hasani wal husayni kabusan kabusan. Ini alasannya. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan cucu beliau Sayyidina Al-Hasan dengan Sayyidina Al-Husayn masing-masing satu ekor kambing. Inilah dari dasar yang diambil oleh ulama juga dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah sekarang gimana kalau bayi yang lahirnya adalah buta? Baiknya lahirnya baji. Ini baji beneran nih, bukan transgender, bukan. Kan sekarang ada apa? Transgender. Ya Allah, hari ini pernikahan sudah terjadi di negara kita antara laki-laki dengan apa? Dengan laki-laki. Laki-laki asalnya dioperasi jadi ada payudaranya, dioperasi kemaluannya menjadi perempuan, kan tidak ada tuh transgender. Bagaimana hukumnya ini orang? Tetap hukumnya al-aslu baqa'u la kana ala ma kana. Hukumnya laki-laki. Ini laki-laki sudah dioperasi plastik, maka plastik itu akan jadi plastiknya biasa dijual. Kemudian dia berubah menjadi perempuan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap hukum ada. Hukum laki-laki. Kita salaman dengan dia, itu kita gak bakal. Kenapa demikian? Asalnya apa dia? Asalnya laki-laki. Sembahyang dia gak perlu pakai mukena. Cukup pakai apa? Pakai baju muslim, pakai sarung atau pakai celana. Kenapa demikian? Hukumnya hukum apa? Hukum laki-laki. Pernikahan orang yang berbeda itu bagaimana hukumnya? Ya hukumnya tidak sah, ada hukum agama. Dengar kita udah ingat tuh. Udah jadi iya tuh. Transgender nikah dengan laki-laki. Ya Allah, mengenai
berikan. Nah ini bagaimana kalau al-hudda? Pada hukum syara ada yang disebut sebagai al-hudda. Al-hudda ini siapa? Man lahu alatani, orang yang memiliki dua alat kelamin. Ada alat kelamin laki-lakinya, juga ada alat kelamin apa? Perempuannya. Inilah pada hukum syara yang disebut sebagai al-hudda. Jadi ada baji, tapi bukan baji kaleng, tapi baji beneran ini. Baji asli yang disebut sebagai al-hudda. Orang yang memiliki pas lahir ke alam dunia, dokternya melihat kelaminnya ada berapa? Ada dua. Inilah banyak hukum syarat yang disebut sebagai al-hudda. Bukan kayak sekarang ya. Kalau sekarang asalnya laki-laki, kemudian dia baik dioperasi menjadi perempuan, tetap hukumnya adalah hukum laki-laki. Nah, bagaimana al-hudda ini pada hukum syarat untuk pada masalah hakikatnya? Maka berkata rahimahullah beliau mengatakan, qala ba'dhum, berkata sebagian ulama dalam madzhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, amma al-hudda, adapun baji yang memiliki dua alat kelamin, fa yu'tabaru ilhaquhu bil-ghulami, yang pertama bisa dihubungkan, diihtimalkan, dimungkinkan dia adalah seorang laki-laki. Jadi kalau seandainya ada orang yang memiliki dua alat kelamin lahir dalam dunia, maka dia bisa dikias, bisa dihubungkan bahwasanya dia ini laki-laki. Bagaimana kalau sudah dihubungkan laki-laki? Fayang kukul menuhur disyadai diihtiyakan, maka bapaknya atau kakeknya mengakikahkan dengan dua ekor. Atau yang kedua, awbil jahiyati, atau bisa dihubungkan sebagai perempuan, maka dihubungkan faya hubungan hubisyatin, maka disunnahkan diakikahkan dengan satu ekor kambing. Jadi demikian, lihat mana yang lebih dominan. Oh, dominannya kepada anak laki-laki, maka disunnahkan pada hukum syarak diakikahkan dengan dua ekor kambing. Tapi kalau lebih cenderung kepada perempuan, maka disunnahkan diakikahkan dengan satu ekor kambing. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فاتب علينا توبة ترسل كل حوبة واسترنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذمة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فاقلل وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. بدأ بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasul سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله، سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله، سلام عليك يا رفيع وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.